Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan revitalisasi Pasar Jongke di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Jokowi mengaku kaget dengan hasil revitalisasi yang disebut mengalahkan mal. Presiden Joko Widodo meresmikan revitalisasi Pasar Jongke di Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Pasca direvitalisasi, bangunan megah 3 lantai ini akan menampung pedagang dari Pasar Jongke dan Kabangan dengan kapasitas hingga 1.600 pedagang. Presiden Jokowi mengaku kagum dengan hasil revitalisasi Pasar Jongke. Bahkan ia kaget akan perbandingan bangunan saat ini dengan bangunan pasar sebelumnya yang dinilai mengalahkan pusat perbelanjaan modern. Saya sendiri juga kaget lihat pasar kayak gini. Menurut saya, mal saja kalah. Tapi yang penting pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik, sehingga pembeli nyaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.